Ya, bila kita nak baca dia kena gini, tak baca dia perap anak. Kalau orang je menulis ni tak baca selalu dia dengar. Ha, nanti baca atau baca nak dengar, kita baca dia dengar. Ha, kena tak apalah. Ataupun kita sendiri baca musafahah, musyafahah lagi. Ha, baca mulut ke mulut dengan orang pandai dengar. Lepas kalau tak pandai tengok Quran, dia rasa buka oleh Quran sendiri tengok. Lepas tu buka Quran, dah takut baca tak kena. Tak baca di surat pandai. Itu yang salahnya. Hanya macam pagar tubuh, tanya dia orang. Oh, tak ada tanya orang ke pintu pula. Pagar mana, nak pagar apa? Nak pagar tubuh, nak pagar daripada apa? Lembu tak lepuh kita. Nak pagar apa? Tanya kita nak pagar apa? Asal dia wayak orang apa nama ni, orang dulu tu dia lari keluar daripada tosi mati. Tapi akhir mati juga. Asal kot tu. Nah, beribu-ibu lari daripada mati, akhirnya mati juga. Lari daripada mati buku penyakit to'ung. Nah, ha, kalau punya sebut pagar tubuh ke apa, kata sana ada pagar dah. Nah, tua dah. Amma apa tadi sudahlah berdoa dengan Allah Taala, minta Allah Taala bersihkan hati, menjadi ikhlas. Tadi yang diantara doa tadi ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nah, itu doa-doa lain lagi. Beliau minta jadikan kita ni hati yang ikhlas, minta jadikan hamba-Mu yang bersih. Allahumma ja'alna minat tawabin. Tu doa-doa lagu tu. Tu apa yang tu maksud dalam kata bersih. Nah, ya Allah, mujadilah aku daripada orang banyak bertaubatmu. Nah, dan mujadilah aku daripada orang sungguh bersuci hati kanamu. Nah, doa lagu tu lah. Nah, lupa tutup pagar tubuh. Tak nak duduk pagar lah. Allah.